Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara memutihkan selangkangan secara alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah jeruk nipis. Jeruk nipis sudah tidak diragukan lagi kaya akan khasiat. Khasiat tersembunyinya yaitu bisa mencerahkan selangkangan yang hitam ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya adalah telur. Nah teman-teman bisa menggunakan telur apa saja ya, tidak harus telur ayam. Nah untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah pecahkan telur, ambil putihnya saja, lalu tambahkan dengan air perasan jeruk nipis. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, teman-teman bisa mengaplikasikannya ke area selangkangan atau lutut ketiak yang menghitam, lalu diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah itu bilas dengan air bersih. Untuk hasil maksimal, lakukan perawatan ini secara rutin minimal 3 kali dalam seminggu. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami alergi atau kemerahan atau kulitnya iritasi, segera hentikan pemakaian karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit teman-teman. Untuk lebih jelasnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya atau dokter terkait, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Nah itulah tips cara menghilangkan selangkangan yang menghitam, lutut yang menghitam dengan bahan alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Bye bye. Semoga berhasil ya teman-teman.